teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi game yang nge-lag part keempat ya. Dan intinya pada part keempat ini kita akan bermain dengan cheat engine. Nah mungkin habis itu Anda berpikir, tapi kan bang cheat engine itu cuma untuk nge-cheat uang, apa hubungannya sama mengatasi game yang nge-lag? Nah ini yang salah tuh yang kayak gini nih. Oke ya. Nah atau ya mungkin kalau misalnya nggak diliatin ya mungkin kalian juga akan sedikit bingung ya. Jadi saya akan buka cheat engine di sini. Dan ini sebenarnya untuk mengatasi slow motion nih, untuk mengatasi slow motion kayak di game Cemu ya, untuk Legend of Zelda ya kan. Legend of Zelda kan suka nge-lag. Nah, pakai ini. Nah, setelah buka cheat engine-nya kalian ke sini. Dan kalian cari software atau game yang kalian mau cepetin, kalian open saja langsung. Tapi entah juga ya kalau misalnya ini bisa dipakai untuk rendering kayak di Sony Vegas. Enggak tahu sih, mungkin nanti saya akan coba. Mungkin. Dan kalian di sini ke ini ya, ke enable speed hack. Kalian checklist dan speednya kalian ganti ke misalnya 2 untuk 2 kali ya, apply coba. Kita resume saja, Bung. Dan ini bisa dilihat sendiri gamenya larinya jadi lebih cepat. Jadi ini untuk enable speed hacknya, reloadnya jadi segala makin cepat pak. Kita akan ini aja lah. Cuman kalau misalnya kalian nggak nge-lag jadi cuman speed doang gitu. Tapi kalau misalnya nge-lag kayak apa main Cemu gitu ya, mungkin nanti kalian akan ngerasain pak. Tuh kan, jadi jadi apa kalau misalnya ini, kalau misalnya kalian main speed kan enak kan kalau misalnya gini. Lucu sih, gokil ya, habis energi ya mati pak. Dan kita mungkin akan ganti ke 0,5 coba 0,5 kita akan ganti dan kita apply dan kita enter. Jadi ini untuk lebih lambatnya pak, ini versi lebih lambatnya tuh kan. Jadi kalian bisa atur speednya sesuka hati kalian ya. Cuma kalau misalnya gamenya memang patah-patah ya nggak bisa sih. Cuman nih saya ingetin lah ya, jangan pernah pakai tutorial ini untuk game online, karena kalau misalnya game online nanti kalian bisa keban. Nah kalau misalnya slow motion gini kan jadi lebih enak pak tuh, untuk nembakin musuhnya lebih enak banget gitu. Oh cuman segala-galanya lebih pelan gitu, kayak reload, kayak jalan tuh kan. Nah udah kalau misalnya speednya low gini atau pelan, kalian naikin kayak DPI nya Nah setelah kalian naikin DPI-nya itu kan enak tuh kan, ngelihat sekitar jadi lebih licin lah ya istilahnya, jadi lebih enak lah. Ini jadi kayak ini aja, kayak apa sih istilahnya, jongkok gitu. Oke, jadi ini tutorial ini sebenarnya bisa dipakai di semua game kecuali game online, karena kalau misalnya game online ya kan dipakai cheat engine ya kebenet juga, apalagi lo saga game-nya jahat lagi. Dan ini sebenarnya untuk mengatasi slow motion atau slow-mo kalau misalnya bahasa gaulnya. Dan cukup segitu dong tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe seperti biasa. Nama saya Rey dari Tutorial Bekasiat dan thanks for watching. Bye bye.